5, 4, 3, 2, 1, go! And her boat is not in her. She's a diamond under. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali semula ke channel Mr. Chilabai. Aku dah lama tak review atas motor ni. So pagi ni perjalanan daripada Damansara Perdana ke office aku kat persiaran Raja Chulan. InsyaAllah dalam perjalanan ni nanti kalau ada apa yang boleh kita bincangkan, kita akan borak-borak lah. Lepas ni aku harapkan perjalanan aku pergi dan balik pagi hari ni dipermudahkan, dilancarkan, insyaAllah. Oh,
dalam terowong tadi, aku teringat macam dekat parking kereta aku semalam. Ada satu kejadian. Perumahan aku ni selalu rushing, ada polis buat rush apa semualah, badan berkuat-kuat apa, penguasa buat rush baru-baru ni. So banyak negro-negro, banyak-banyak black-black ni dia balik, dah keluar lah daripada perumahan aku ni. So bila keluar, barang-barang perabot-perabot apa semua, tilam-tilam semua, dia orang tuan rumah kan bawa keluar. So bila dah bawa keluar, pengumpulan dia dah makin banyak lah, lebih daripada ke apa, lebih daripada kapasiti tong sampah yang ada sedia ada. Jadi nak jadi cerita, semalam tengah hari tiba-tiba adik aku call bagi tahu, kata ada kebakaran dekat tingkat 2 parking. Aku dah cuak gila dah semalam. Kenapa pula? Lepas tu tengok pula grup perumahan aku, komuniti aku, ada apa, ada gambar, ada video. Bila tengok asap yang keluar tu, area memang betul-betul area parking aku, dekat kereta aku. Lepas tu nak jadikan cerita juga, aku tak tengok pun kat luar hujan ke tidak. Rupanya hujan, dah terbengkalai. So semalam macam aku tawakal je lah, apa nak jadi-jadilah. Kalau ada rezeki, adalah rezeki kereta aku. Tapi alhamdulillah, kereta aku tak terlibat dengan kebakaran tu. Sebab aku ada satu dinding kat tepi kereta aku tu. So yang tempat terbakar tu dekat sebelah dinding yang area kereta aku tu. Alhamdulillah, syukur. Kalau tak, satu hal juga. Tapi yang bestnya, yang bestnya dia punya apa, yang bestnya, Allah, lalu kat sini je mesti aku nak bercakap. Kejap. Yang bestnya, kereta aku macam lepas letusan debu gunung berapi. Dia punya jelaga apa, jelaga daripada kebakaran tu memang banyak lah. Sebab lagi satu, kereta aku tu laluan angin untuk keluar. So memang aku dah risau dah, sebab takut bahang kereta tu akan cairkan bumper ke ataupun barang-barang yang bentuk-bentuk plastik pada kereta ni, tayar apa semua. So alhamdulillah aku punya kereta terselamat. Tapi terus-terus aku, semalam aku minta bos aku kebenaran balik awal, sebab aku nak cuci kereta, nak tengok apa keadaan. Itu pun pihak management tak benarkan masuk ke apa, ke dalam parking, sebab masih lagi berbahang. Dinding-dinding memang terasa panas. Air bomba yang yang memadamkan api itu pun macam air suam ni lah, air panas. Tu menunjukkan memang semalam kebakaran tu memang besar lah. Ada dua biji kereta, tak silap aku, habis. Tayar, start daripada tayar dia dah cair dah, empat-empat tayar dah cair, sebab dekat sangat dengan kawasan ni. Lepas tu lampu-lampu yang ada, lampu-lampu di dalam parking tu sendiri pun habis semua, jatuh. Lepas yang bestnya, kawat siap daripada kawasan apa, daripada kawasan area parking, area lift aku tu, sepatutnya
Neha kan, patutnya ada, boleh, tak ada, tak ada masalah pun. Jauh pun lampu-lampu dekat situ pun cair. Maknanya api marak daripada peringkat atas lah, dia bahagian atas. So bahang dia tu memang, memang kuat lah semalam ni, senang cerita. Tapi apa-apa pun, aku bersyukur lah kereta aku tak ada kena apa-apa. Cuma debu tu, debu, mana debu jelaga tu. Tapi jelaga tu pun boleh tahan juga sebenarnya. Malam hantar basuh, bila hantar basuh tu, aduh, lama juga budak-budak, budak-budak tu nak ni, nak bersih kan. Dia dah jadi macam, kalau jelaga debu lain, tapi ni dia dah bercampur dengan apa, dengan macam berminyak. Sebabnya tilam getah dengan kayu dah bercampur. So dengan bahang dia, macam kita cat, lepas tu kita jemur dekat buah lah. Macam tu lah keadaannya semalam. Bestnya pula malam macam hantar kereta, apa nama, boleh pula apa, budak-budak tu cakap, bang, saya tak pernah tengok kereta abang sekotor ni. Dia tak tahu yang sebenarnya dah terbakar. Dia ingatnya aku tak hantar dia dah dekat sebulan. Kereta, kereta berabuk macam kereta terbiar. Padahal apa, jerebuk apa, jelaga semalam, kes semalam tu dah siap apa semua kereta, baru aku cakap, baru aku tunjuk gambar. Sebenarnya ni ha, wah, terbakar. Dia orang terkejut. Dia kira macam semalam ni, dia macam ada point-point jugalah. Kebetulan semalam aku bawa motor, kereta yang kena. Kalau kata aku bawa, kalau aku bawa kereta, kalau aku bawa kereta, aku tinggalkan motor, aku rasa motor aku ni dah tukar matte colour dah, warna hitam. Dalam motor aku warna putih, memang confirm ni. Sebab debu, jelaga tu tebal lah. Lagi satu ni aku tak sure lah sama ada footage aku jadi atau tidak. Sebab yang ni aku gunakan gadget baru, kamera baru. Aku tak sure jadi ke tak. Sebab benda ni aku lekat pada badan, dan mungkin yang ni 2-3 kali dah test. Tapi macam hari ni pun bila dekat kat badan ni, kita tak sure. Kalau dekat helmet mungkin boleh, dah boleh, dah biasa dah, boleh tahu dah keadaannya macam mana. So yang dekat badan ni aku rasa ni cubaan lah. Kalau cantik, okay, aku akan aku akan jadikan konten aku. Kalau footage dia pada gadget yang baru ni macam tak berapa bagus, so aku rasa aku pakai yang GoPro ni footage lah. Masih lagi dalam percubaan. Tak apa, nanti aku akan reveal apa benda gadget yang terbaru aku ni. Okay, dah nak sampai ke dataran Merdeka.
Buka pula jalan ni. Kalau hari-hari buka kan bagus. Tak adalah pulang gaung-gaung. Kita dekat Masjid Jamik. Mudahkanlah pakcik ni. Berikanlah dia rezeki. Okay, dah nak sampai office tu. Alhamdulillah, perjalanan lancar. Alhamdulillah, dah sampai kat ofis aku. So, bagi yang menonton konten aku kali ni, aku harapkan korang boleh like, korang boleh share, korang boleh komen, dan yang penting korang boleh subscribe dan tekan loceng untuk notification. So, lepas ni aku akan buat lagi reveal, akan buat lagi ni konten-konten, cuba akan buat konten-konten yang menarik lepas ni. So aku harapkan sokongan korang untuk support channel Cilabai, Mr. Cilabai ni, untuk aku, memberi aku semangat untuk bervlog lagi lepas ni. So kita jumpa di next vlog. Aku harapkan korang terus support channel Mr. Cilabai. Assalamualaikum.